Partai Perindo lahir untuk melayani seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Menata jaringan dan penguatan infrastruktur terus dilakukan Partai Perindo sehingga seluruh potensi dan kekuatan kader tetap eksis untuk melayani masyarakat. Di Asahan Sumatera Utara, 23 DPC dari 25 DPC di wilayah Kabupaten Asahan menghadiri rapat koordinasi dan konsolidasi untuk kesiapan verifikasi KPU jelang pemilu 2019 mendatang. Mana ini adalah merupakan persiapan utama untuk menyambut verifikasi KPU yang tidak. Sementara itu, pengurus pemuda Perindo di 6 DPD Kabupaten Kota di Provinsi Papua secara resmi dilantik. Ini kita sekarang jalan mendeklarasikan kabupaten-kabupaten. Hari ini 6 kabupaten di Papua. Nanti sisanya lagi kita akan deklarasikan di wilayah pegunungan, di Merauke maupun di Biak. Diharapkan pengurus pemuda Perindo yang baru dilantik bisa menjadi garda terdepan dalam mengawal Partai Perindo dan pembangunan bangsa. Dan ikut berkontribusi mensejahterakan Indonesia sesuai dengan visi dan misi partai. Untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, sekaligus menyerap aspirasi dari masyarakat, kader Partai Perindo menggelar pertemuan dengan warga, sekaligus melakukan rapat konsolidasi antar pengurus di Waikanan, Lampung. Kita melakukan konsolidasi antara DPW Partai Perindo Provinsi Lampung, DPD Kabupaten Waikanan, DPC Pakuan Ratu, Negeri Batin dan Negeri Besar, dan masyarakat. Dalam kegiatan ini, Partai Perindo juga memberikan helm, kaos, dan Al-Quran kepada masyarakat yang hadir. Tim Liputan MNC Media melaporkan.